Romo ya. Dalam kesempatan ini akan memberikan pelayanan dan pengamanan secara optimal, tentunya didukung oleh Bapak Panglima seluruh jajaran TNI untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah perayaan Natal dan juga yang akan terus berjalan sampai dengan tahun baru nanti betul-betul bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Dan tentunya dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat Natal dan tahun baru bagi seluruh umat Kristiani, semoga damai sejahtera selalu menyertai untuk seluruh umat Kristiani di seluruh wilayah tanah air. Terima kasih. Terima kasih.